Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan EKDP. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersyukur ya teman-teman. Di daerah sini itu ke kanan itu ada perumahan Jabunan teman-teman. Masuk ke kanan sana. Perumahan yang terlama di Kota Magelang, Kabupaten Magelang. Kita jalan lewat sini ya. Dari Jabunan ke rumah. Ada Jabunan Residen sini. Ini jalannya naik. Masih asri semua teman-teman di sini. Ini daerah mana ya? Masih Jabunan ya? Masih Jabunan. Saratan teman-teman. Daerah Saratan. Oh, Saratan di sini. Saya baru tahu Saratan di sini. Ada belokan, ada jembatan. Kita belok ke kiri. Lapangan yang sering dipakai kalau ada acara-acara teman-teman. Kemarin pernah ada kuda kepang di sini juga. Oh, ini Karangan Bondowoso. Daerah Karangan Bondowoso. Ada makam di situ. Ada perumahan rakyat. Saya pernah kan lewat sini teman-teman, tapi dari arah sana. Nah, tapi sekarang saya dari arah sebaliknya, dari Jabunan. Tugu hijau. Sungai tugu ini warnanya hijau dari tugu hijau. Nah itu kalau ke kiri itu tembus yang tadi saya bilang. Bisa lewat sini tapi jalannya jelek itu. Oh, permitan deh, soalnya maaf bang. Permitan. Kita ke arah kanan ya. Sebaliknya. Nah itu Sakila.
Alhamdulillah. Tapi nggak bisa. Banyak pohon tebu, tanaman tebu, perkebunan tebu masih milik Akmil ya teman-teman. Kebunnya ini masih milik Akmil. Ya Allah, itu sampah-sampah kok dibiarkan gitu ya. Ada bedaan, kok nggak kuat ya satu. Ini adiknya ada di sini. Hai. Ini udah agak siang teman-teman. Sebelah kiri ini masih persawahan dan sebelah kanan adalah perumahan Akmil. Bagian perumahan Akmil. Oh, ada yang bawa truk bawa tanah toh, di sini ada itu. Karena keruan. Ini jalannya seperti ini. Saya pernah ke sini ya teman-teman ya. Pernah bikin vlog di sini. Di sini ini sejuk banget teman-teman. Dan mau sampai rumah. Tuh ngeri banget lah itu pada berhenti di situ, Mbak E malah nanya lepas. Masya Allah Mbak. Bicet. Itu ada tukang pijet. Ada don-don ayam lunak. Ini lapangannya buat voli biasanya Pak Voli. Itu dulu ya teman-teman ya, jangan lupa like, comment, subscribe nya itu ada bapak-bapak malah golep di situ tuh. Alah lucu ya, karena lapangannya bagus, bersih, rata, terus dibikin golep sama bapak-bapak itu.
bagus lah, nggak apa-apa, kan dia praktis aja. Itu dulu ya teman-teman, ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.